Okay, untuk short jigging ni, kita kena pastilah, agak-agak lah kita rasa, predict ataupun kita study sikit dia punya kawasan lokasi mancing ni kan. Kita agak mana kawasan. Sekarang ni saya berada di satu tanjung, jadi boleh nampak angin tolak ke sini kan. Lepas tu ada arus pun ke sana. Jadi saya mungkin rasa ikan duduk ke belah sini, berlindung belah kawasan yang belah sini lah. Jadi, apa yang kita boleh buat, kita just blind cast ataupun baling lontaran secara rawak ke mana-mana saja yang kita rasa ada ikan lah kan. So cara nak main jig ni ada macam-macam. So dia tak ada yang orang cakap macam, oh saya punya style paling terror lah, memang itu yang makan. Tak sebenarnya, kita kena cuba banyak style kan. Antara style dia macam-macam lah, nanti saya tunjukkan macam mana kan. Okay, yang penting sekali kas, paling jauh boleh pekas. Biarkan jig ni sampai ke dasar kan, biar dia cerah dasar, jangan risau sangkut ke apa kan. Ok, sampai ke dasar kita boleh agak lah. Ok, dah sampai dasar kan. Ok, kalau tali yang kendur ni first jerk, ha, ni biasa saya buat. Kalau kita main casting, biasa kalau kita main gewang, kita rod tip tu ke bawah, kita main gewang sini kan, untuk action. Tapi untuk jig tak, especially short jigging, rod tip biasa kena atas kan, baru jig tu action dia tu, dia naik turun. So antara cara nak main tu, ritma dia tu main adalah macam tadi lah, dia dah sampai ke dasar, angkat jerk 1, 2, 3 bagi dia turun sampai turun. Karau cecah dasar, ok jerk lagi 1, 2, 3. Ah, okay. Jadi macam mana nak tahu kalau ada ikan makan? So ada batu tu kan, pasal sangkut. Kalau ada ikan makan, kita rasa tup, kita rasa macam dia tangkap. Tangkap tu biasa jangan hulu-hulu dah, terus tembak je terus. Boleh pergi dekat kan. Kalau tak dekat, okay, cuba lagi balik tempat tadi, maknanya tempat tu ada potensi lah kan. So main jig. So kalau buat macam style macam ni, kita main angkat sini, jerk. So jig tu akan dia naik. Okay, tu cara action dia. Okay, so sampai mana nak main jig ni? Biasa kalau saya main jig ni sampai ke tepi air lah. Pasal kadang-kadang kalau kita tengok tu macam drop off kan. Kadang ada je ikan ke tepi tu. Jadi cara ni kita menguji strike zone ikan tu, kawasan ikan tu mana dia duduk. Jadi daripada paling jauh kita baling tu, dia akan jalan sampai ke saya ni, dan kita tengok mana dia duduk ikan tu kan. Ada lagi satu cara, kita dah rasa okey tadi berapa jauh tu, mungkin dalam 30 meter depan tu atau dia ada strike kawasan tu. Jadi kita boleh agak mana tadi tempat tadi tu. Bila kita kas, tunggu sampai bawah kan, sampai bawah sampai dia cerah rasa, mainkan dia tapi jangan karau, dia ada tuang balik. Akibat tadi kena strike kan tadi kan, dia harus tolak ganjik ke bawah, keluar balik, kita njuk je. Tak perlu nak karau pun. Ini salah satu teknik lah main di short jigging. Sampai kita rasa dah kendur, maknanya dia main kat situ je, baru kita pusing lah. Stop, main lagi. Biar dia tu ikut arus kan, kita rasa duduk lagi. 2-3 kali buat lah, baru karau. Cara ni lagi lambat lah, maknanya lagi dia cover strike zone tu lagi besar, lagi precise lah tu. Okay, kadang-kadang kita nampak
Oh, hari ikan menangkap-nangkap depan tu kan. Kejar anak ikan lain, ada tu ada kumpulan anak ikan tu, ada ada menangkap-nangkap kat bawah dia, kan? Kita nak kena cepat lah kalau jumpa macam tu. Okey. Biasanya ada ikan makan menangkap dekat sana tu, dekat gang kayak tu. Okey, maling ya. Kan. Dia ada sampai dasar aje. Hari tenggang je, baru sunjuk laju. Stop. Sunjuk laju lagi. Baik pusing, stop. Sunjuk laju lagi. Ini untuk trigger ikan tu. Tengah chasing dia punya food dia kan. Jadi bila jeep kita lalu tu, dia nampak macam oh, ada anak ikan lari dari kawanan tu lah. Itu lah teknik yang lain lah. Kan. Dan ada juga kalau tengah orang tu dia main chow jigging ni, bila dia dah baling tu kan, cecah je kat air tu, dia tarah laju terus sampai jeep tu main air macam popper. Macam tu pun ada juga kan. Ni antara teknik lah orang biasa pakai. Ada juga ikan yang makan tu, kejar tu pasal dia ingat macam popper ikan main kat permukaan air kan. Itu dah basic-basic nak mainkan jig ni untuk shore jigging. Tapi sebenarnya dia ada lagi pecahan-pecahan lain. Kita akan mungkin cuba di lokasi lain dan teknik dia juga lain. Pasal kalau kat muara tu lain teknik dia. Kalau dekat apa tu kawasan pantai pun lain cara dia, tambak batu lain cara dia main dia. Dan even untuk kawasan lombong yang terbuka kat air tawar nak main peacock bass pun boleh juga shore jigging. Itu yang best shore jigging ni. Kan? Kita jumpa lagi untuk teknik yang seterusnya.